Salam jejua. Nah, dia bapak pura rasrina. Semoga kita semua sehat. Tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Kenapa pergi pasar? Nak beli ikan. Ikanlah, nak pergi beli ikan, ayam kampung, sayur. Letojen. Hello, susu semua sudah ada. Okay, hari lagi. Iyalah dia cakap ubat. Mau beli vitamin. Mau beli vitamin. Kenapa hari ini kita nak pergi pasar, pemirsa? Sebenarnya tujuan utama kita mau beli lauk karena aneka jenis lauk di Petias itu sudah habis. Mau beli ayam, ikan gitu-gitulah. Sebab itu kita kejarkan pagi sekali ini pergi ya sayang. Kebetulan hari ini suami saya cuti karena cuti union ya. Jadi pekerja-pekerja ini ada namanya union yang penolong kalau ada masalah gitu-gitu pekerja sayang. Jadi hari ini adalah union birthday. Jadi diorang semua pekerja cuti lah. So pemirsa, nanti saya nak belikan juga, kurangkan suaranya handphone itu maka resmi. Nanti nak beli vitamin C dengan macam untuk daya tahan tubuh lah anak saya. Karena di kampung kami sekarang itu agak ada juga orang yang positif. Jadi, hey, apa buka ya kerusi itu Ami. Kenapa awak duduk sini? Kerusi awak sudah buka benda awak? Awak ini nanti orang marah mak pula. Kadang kita pasang, dia orang buka. Kita pasang, dia orang buka. Ayo, duduk deh. Pasang itu tali. Jalan pun masih berkabut. Sebab pagi sekali saya cakap berkabut. Itu air meludah saya sudah hancur semuanya. Sebab saya seperti hujan. Banyak pun lah embun. Itu jerbu ke embun ke tak tahu. Embun lah sayang ini pagi-pagi kan. Embun nak ku. Okey pemirsa, kita sudah selesai makan. Sekarang kita nak pergi on the way terus ke pasar pagi. Baik, Ma. Sudah kenyang walaupun apa aktiviti yang kita mau nak buat kan. Kita kena isi dulu perut sebelah sana anakku. Ini kunci kereta, ini kereta saya ini dia punya lock tu agak-agak perabot. Sebelah sana, Ma, cakap. Kenapa itu? Sudah tidak bisa dibuka. Biasalah kan. Sudah tidak bisa dibuka pemirsa. Oh kenyang banget bang, aduh hai. Kenapa saya sekenyang ini pemirsa? Sebenarnya itu kita kalau makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang pemirsa. Tapi saya makan sesudah saya lapar dan kenyang bila saya sudah kenyang. Dan berhenti. Saya pun salah fokus melihat lubang hidung saya ini yang kembang kempis. Jom kita pergi. Ini adalah tempat membayar saman ya. Ini report case. Oh, report case. Bayar saman pun boleh kan? Dekat saja dari tempat kita makan pergi pasar pagi. Tapi ini hari biasa kan? So mungkin tak berapa banyak yang niaga. Kalau hari besar macam hari besar. Mana tak ada niaga. Tengoklah penuh. Jalan depan pun sudah tutup. Iya kak. Tengok. Dia ulang meniaga macam dulu sayang. Sebelum COVID kan? Oh iyalah. Tengok pemirsa. Jalan pun sudah tutup. Dulu saya ingat lagi. Andai condol. Jadi saya itu kedai lah beli ayam. Okey pemirsa, kita sudah sampai di bahagian ayam. Ini bahagian pemotongan penyembelihan dengan pembegalan ya. Kenapa yuk orang ni? Di sini semua orang akan membegal satu-satu kerat-kerat bahagian, tapi mereka tidak akan masuk lokap ya. Nah, ini semua berdarah dingin ini pemirsa. Kenapa? Tolong sikit jangan kaduh Lasmia sebelum mama lempar kau ke tong sampah itu. Tiga satu orang beli pun gaduh juga. Cinggam seorang yang pergi ya, sebab saya kena tunggu di sini dengan anak-anak saya ini. Takutnya nanti lari pula dia orang keluar kan. Dia pergi gitu. Berapa banyak payung di belakang itu pemirsa?
Kadang-kadang kan sekarang cuaca tak menentu, sekejap panas lepas tu hujan. Apa? RM29.50 di kampung. RM30.22. Ayo, RM100.000 satu ekor ayam pemirsa. Oh my god, bang. RM100.000, mahal banget itu. Banyak, banyak. Agaknya kita harus libur memakan ayam pemirsa. Kita beli lauk. Dekat pasar letak minyak tu mana? Lah, di rumah lah. Itu hari kan buka. Satu kilo berapa ons tadi itu, nge? Satu kilo 350. Pemirsa, RM30. Mahal pemirsa. Ayam daging pun RM8.80. Satu kilo. Ini RM22 ayam kampung. Baik, kita jadi kambing saja pemirsa. Memamah biak memakan yang hijau-hijau. Jangan kita menjadi... Jadi kambing lo orang potong makan. Itulah takutnya nanti sekejap lagi raya haji pula kan? Raya haji yang paling bahaya nyawanya itu lembu. Bukan Dipawali. Raya haji lah. Ini apa... Gongsi pacai. Gongsi pacai itu. Babi takut lah. Babi takut. Ayo Dipawali, kita. Dipawali apa? Dipawali kambing. Kambing dengan ayam takut. Kalau hari raya. Lembu dengan ayam takut. Lembu dengan ayam. Ayam ini kapan bila-bila pun dia akan, nyawa dia terancam pemirsa. Dipawali ya Dipawali. Kita sudah sampai bazar. Banyak baju tapi tidak sesuai dengan saya. Tengok modeling punya orang, mari. Itu modeling jalankan, itu mesin jalan dia. tangan tak boleh. Sekian kening anda ya. Kepala anda, bukan tangan anda. Jom. Nak tengok ikan dulu. Sekarang kita menuju tempat ikan. Kenapa sudah banyak kosong ini pemirsa? Di mana kita boleh menemukan ikan? Di sini ikan. Yang belikan apa? Pari. Sayang. Ini kurang. Oh, baby shark cucu. Tutup. Okay, baby shark ni dia tulang dia kurang sesuai untuk anak-anak saya. Tak ada tulang. Ini bawal pun. Boleh lah, ambil dua lah. Besar mah? Udang. Wih, besarnya udang berapa tu? Tengok sayang, besar. Jangan. Dua ekor ikan bawal hitam. Ini nak. Mana? Ini bawal tu. Ini kecil sikit. Ini dia pun. Anjir. Tengah pada lagi. Ini tu pun dia milik. Untuk orang dulu. Udang itu berapa, abang? 40 kasih. Satu kali pemirsa. Dia bagi kita harga kurang. Okay. Udah mahal ya. Oke. Nah juga. Besar sangat saya. Tolonglah. Oi. Jangan boleh macam itulah. Saya yang ambil ini saya mau buat laksa lah nanti. Thank you Nandri. Inilah, ini kan ge? Kembung. Kembung lah. Ini ya. Cincin lah potong. Cukup lah. Tiga saja kak. Mau bolak saja. Oh. Kita sekali minta siang ya. Nanti di rumah tinggal basuh simpan. Kita beli ikan kembung, bawal, baby shark dengan udang. Udang setengah kilo saja coba. Hai Ami, Ami. Lagunya anakku. Macam mana lagunya? Angkat dari pantai dari.
Sekarang kita nak beli sayur pula. Kebetulan tomato saya tidak ada. Di mana bakul, Kak? Beli tomato. Tomato. Daun ketumbarnya sangat cantik lah. Berapa ini? Cukup lah ini. Lagi mau, Mak? Cukup lah. Ini ada daun ketumbar. Kita beli daun bawang, daun ketumbar, bendi dengan tomato. Ini timun anak saya kuat makan timun, pemirsa. Lagipun kalau panas, makan timun ini bagus. Itu biji dia banyak, anakku. Oke, pemirsa, sekarang saya nak beli bunga kantan dengan daun kesum. Bunga kantan dengan daun kesum. Lepas tu kita pun balik. Nak beli bunga kantan. Ini okey ya? Berapa satu ini, Kak? Sekarang saya sudah beli bunga kesum, pemirsa. Sebab bunga kesum saya sudah mati. Ini cukup, Pak? Cantiknya awak pilih itu, Kak. Awak pilih lagi cantik lah. Satu cukup lah, saya banyak sangat. Satu 50 sen je. Macam tu kasih dua lah. 50 sen aja. Nanti mau masak asam pedas boleh. Lagi? Okey, pemirsa, kita sudah selesai, pemirsa. Kita nak balik, bau longkang tak boleh tahan. Sudah selesai tadi, saya beli daun kesum ini kali 50 sen je. Satu ikat. Biasa RM1. Mana awak pergi? So, handsome sudah masuk, Omel. Buat apa begitu? Handsome, kenapa tutup? Tengok ini jahatnya anakku ini, loknya tengok. Agaknya. Sebab itu suami saya kata beli ini, beli itu. Saya cakap tanak. Bukan apa, pemirsa. Tadi kita bawa duit berapa nih? 200, ha? 200 kita bawa duit. Beli ikan, beli ayam, beli sedikit sayur-sayur, pemirsa. Sudah. Habis udang pun setengah kilo RM40. Sudah licin. So, agaknya kita memang harus bekerja lebih kuat mencari duit, pemirsa. Menghabiskan duit 200 tidak ada satu jam pun. Nyarinya suami saya itu RM200 berapa hari awak potong, berapa tandan awak mau potong buah itu sehingga. Dia pun menghitung, tak tahu dia, pemirsa. Mungkin 200 itu... RM200 dah. 500 tandan. 500 tandan, pemirsa. Kalau 500 tandan 2 hari suami saya potong, pulang-pulang dia punya solder ini, dia satu tangan dia sudah bawa. Apa itu solder? Sudah patah, dia cakap. Sayang. Okay. Itu macam... Habiskannya sekejap saja. Lagi nanti masak, makan, lepas tu pagi-pagi buang dekat tandas itu juga. Makcik. Macam masuk, inilah makcik. Hidup ini, pemirsa. Ui, kenapa semua mahal, bang? Tadi kita ingat nak beli mango, tapi sekarang kita akan ikhlaskan mango itu kepada orang lain yang memiliki. Tidak ada duit awal langsung. Tidak ada, sayang. Tengok. Tadi nak beli mango, itu hari kita beli dekat pakcik itu kan. Mango dia sedap. Uang saya dekat saya ada ini lagi, pemirsa. Semua color biru. Mau ke, daging semua mahal. Lepas kalian putuskan menjadi vegetarian, vegetarian pun mahal, sayur daging semua. Mahal pada daging. Terung pun 3 biji terung besarnya pun macam ini saja RM2. Kita beli mango ni, sayang. Saya ada lah duit. Berapa awak ada? 10. Belilah itu mata kucing berapa? Habis. Licin, bang. Licin. Kita beli mango, pemirsa. Berapa ini, ge? Oh, 2 kilo lah. 2 kilo RM10. Ini mata kucing? 1 kilo? Belas. Belas, ah? Belas, satu ini. Kita 5 ringgit, 1 kilo lah. Potong-potongnya tu bagi depan. Mata kucing. Sudah tak boleh kita beli 1 kilo, pemirsa. 8 ringgit. Duit tinggal berapa lagi? So, kita beli yang sudah terurai daripada dia punya tangkai. Nailah. Kesianlah, Demboy. Dia selalu pesan bapaknya, Pak. Mata kucing. Duit bapaknya sudah tak cukup. Tadi ingat cukup itu duit, tapi sekarang, pemirsa, memang betul-betul, pemirsa, semua barang mahal. Ayo. Lagipun saya tengok ringgit agak turun ya. Biasa tuh saya kirim ke kampung 1 juta itu, pemirsa, tidak pernah lebih daripada RM300. Ha, semalam saya kirim duit ke kampung 1 juta, pemirsa. Sekali ongkos 318. Itu mata ringgit. RM328. Itu macam sekarang turun harga ringgit. Sebab 1.328.000. Sebab itu semua barangan mahal sekali.
Tapi kadang-kadang kan yang di kampung itu, contoh dia dapat hari ini contoh $100. $100 itu dalam 400 ringgit saya akan kirim 1.300.000. Lepas itu lain bulan dia dapat 100 ringgit, $100, saya kirim 1 juta. Dulu bulan 1.200, ini bulan kita dapat 1 juta. Dia tak tahu macam ini punya cerita. Cerita dia adalah ringgit naik turun, pemirsa. Malaysia punya ringgit sudah turun. Turun mungkin sebab banjir hari itu. Jadi agak drop kita punya ekonomi. Nanti kalau sudah baik lagi akan kembali seperti semula. Kalau dulu saya kerja kilang, 1 juta selalunya 264 ringgit, 270 paling banyak. Sekarang tidak pernah lagi di bawah daripada 290. Itu, jangan tutup. Jangan tutup. Oke pemirsa, berhubung karena macam saya tadi cakap ya, ada beberapa orang yang terkena positif COVID di kampung kita. So kita beli untuk mana anak lagi? Sebab anak saya ini kadang-kadang mana lagi? Tak boleh lah. Cakap jangan dua-dua keluar. Dua-dua pun sudah bagi ya? Jangan keluar lari-lari, keluar-keluar juga. Kadang-kadang angin itu pun kadang-kadang boleh juga sayang kan. Ya haci terbawa angin itu virus. Jadi tadi saya beli ini vitamin C. Kemudian paracetamol, tapi itu farmasi yang jaga pun dia memang ahli farmasi juga, so dia bagi. Ini sekarang bagilah ini. Nanti rumah lah. Oh ini minum ah. Lepas tu saya beli ini antibiotik. Ini tadi. Ini untuk diminum sehari satu kali. Ini semua anak ke apa? Anak semua. Dia tadi cakap bagi untuk orang. Saya cakap jangan bagi yang ada pahit ha. Anak saya susah saya cakap. Oh tarik ini semua rasa gula-gula juga. Untuk suami dia cakap suami saya tak payah. Dia kerja luar kan, tak ada dia kawasan estate juga kerja. Suami dia tak payah, suami kan kerbau. Tak jadi apa pun. Ini pun pemirsa, untuk ini tiga bagian. Ini sama juga dengan saya bawa anak saya pergi jumpa dokter. Jumpa dokter pun berapa juga? 45-50 juga kan. Ini pun 40 juga tadi pemirsa. Tapi ini semua bagus. Ini kan untuk kekebalan tubuh kita ya, biar dia kuat. Iya, untuk kami. Untuk kami, betul nak ke? Sekarang kita dah selesai beli barang, dah beli ubat juga. Sekarang kita nak balik rumah. Pulang. Sebab saya dari pagi pemirsa. Tadi lah pergi pasar. Satu selimut pun saya belum lipat. Rumah saya pun tak tahu macam mana ada. Tak boleh. Okay. So itu saja video kita untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi di lain video. Bye. Okay. Ni hari okay punya budak bad mood. Mau pergi TF dia.